Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma syaitanu anha فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dan kami katakan, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, pergilah dan tempati sorga bersama pasangan, dan makanlah dari segala kenikmatan yang kamu suka, tetapi jangan dekat-dekat pohon ini, karena kalian berdua akan masuk kepada orang zalim. Maka syaitan berusaha untuk menggelincirkan keduanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keduanya dari apa yang telah keduanya lakukan di sorga. Dan kami katakan, keluarlah kalian, sebagian kalian dengan sebagian yang lain akan jadi musuh. Dan bagi kalian di bumi ada tempat tinggal dan kesenangan sampai batas waktu yang kami tentukan. Maka Adam alaihi salatu wassalam diberikan beberapa kalimat dari Rabbnya, kemudian beliau tobat, dan Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Kami katakan, keluarlah kalian semuanya, kelak akan datang petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Taib. Ayat ini masih melanjutkan kisah pada minggu yang lalu, kisah tentang iblis, Adam dan juga Hawa, makhluk yang pertama dari kalangan manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pembahasan yang kita akan bahas. Pertama, tentang bagaimana Hawa diciptakan. Kemudian yang kedua, di mana sorga yang dimaksud dalam kisah Adam dan Hawa ini? Apakah sorga yang di langit ataukah sorga yang di bumi? Kemudian bagaimana setan memberikan was-was kepada keduanya sehingga menggelincirkan Adam dan Hawa dari sorga. Kemudian apa buah larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan?
kemudian berapa lama Adam tinggal di sorga, sehingga akhirnya kemudian Adam harus turun ke bumi, dan pohon apa yang dimakan Adam dan Hawa, dan juga dampak memakan buah larangan, dan begitu seterusnya. Inilah pembahasan yang kita akan lalui selama membahas tafsir daripada surah Al-Baqarah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, ajak istrimu, tinggallah kau di sorga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan Hawa, dan bagaimana kisahnya? Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha." Allah menciptakan kalian itu dari jiwa yang satu, maksudnya Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan darinya pasangannya. Artinya dari sini bahwa Hawa itu tercipta dari Adam alaihi salatu wassalam. Yang menciptakan tentu Allah. Jadi kisahnya, ketika Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam walaupun tinggal di sorga, ikhwan, kalau tinggal sendirian tanpa ada pendamping, tidak ada bidadari, tidak ada pasangan, walaupun diberikan keleluasaan untuk makan minum dan menikmati kenikmatan sorga, tidak akan sempurna kenikmatan itu. Karena hakikatnya yang membawa ketenangan itu adalah pasangan. Dan ini tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita hadir di pernikahan, biasanya ada khutbah nikah. Selalu dalam khutbah nikah itu dibacakan ayat yang ma'ruf, sering kita dengar, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, "An khalaqa lakum min anfusikum azwaja," Allah menciptakan dari diri kalian pasangan kalian, maksudnya dari Adam diciptakan Hawa. Untuk apa? Litaskunu, supaya merasa nyaman. Supaya merasa nyaman Adam kepada pasangannya, dan semua anak keturunannya yang punya pasangan akan nyaman dengan pasangannya. Dari situlah lahir mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang. Dan itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Adam alaihi salatu wasalam tertidur, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil tulang rusuk sebelah kiri. Tulang rusuk sebelah kiri yang paling atas dari tulang rusuk Adam alaihi salatu wasalam, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung. Ini berdasarkan riwayat Israiliyat. Karena Al-Qur'an tidak menyebutkan seperti itu. Tetapi riwayat Israiliyat ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa khuliqatil mar'atu min dila'in. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan dalam kisah Israiliyat, ketika Adam sedang tidur, Allah Subhanahu wa taala mengambil tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung sebelah kiri, kemudian diambil dan diciptakan Hawa. Lah ketika terbangun, kemudian Adam kaget, di sampingnya ada Hawa. Kemudian ditanya, "Siapa kamu?" "Saya Hawa." "Untuk apa Allah menciptakan dirimu?" "Untuk memberikan ketenangan kepadamu." "Lalu kenapa Hawa disebut Hawa?"
ada beberapa penafsiran para ulama kenapa Hawa disebut Hawa. Yang pertama, karena Hawa itu khuliqat min hayyin, diciptakan dari zat yang hidup. Adam ini sudah hidup, diciptakan dari zat yang hidup, makanya disebut Hawa. Hawa itu artinya bernafas, karena satu-satunya makhluk yang diciptakan dari benda hidup itulah Hawa. Kalau Adam diciptakan dari benda mati, dari tanah kan itu. Kalau Hawa diciptakan dari benda hidup, maka disebut Hawa. Hawa itu bahasa kitanya oksigen lah. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan karena Hawa itu li'annaha ummun likulli hayyin, karena dia akan menjadi ibu bagi setiap manusia yang hidup, maka disebut Hawa. Ada juga yang mengatakan bahwa penamaan Hawa ini karena laki-laki tahwi ilaihi. Tahwi itu artinya condong. Adam itu akan condong kepada pasangannya. Setiap laki-laki itu akan condong dan suka kepada perempuan, maka disebut Hawa. Itulah kenapa Hawa disebut Hawa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulna ya adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam ambil istrimu masuk ke dalam surga. Yang dimaksud surga di sini maksudnya surga di mana? Karena ada beberapa polemik para ulama ketika bicara tentang surga yang dimaksud dalam kisah Nabi Adam ini. Ini surga mana maksudnya? Karena ada sebagian para penulis dari kalangan orang-orang belakangan, mereka mengatakan bahwa surga yang dimaksud itu adalah surga Aden. Dan Aden itu di mana? Di Yaman. Maksudnya peristiwa ini terjadi di Aden Yaman, gitu maksudnya. Jadi sekarang bukan mereka tidak ada dalil, ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wa jalla. Kita kupas dalilnya. Kenapa ada orang yang berpendapat bahwa sorga yang ditempati Adam ini bukan sorga yang dimaksud kelak kita orang-orang yang beriman akan masuk ke sorga? Kurang lebih ada 4 alasan. Yang pertama, yang namanya sorga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu kenikmatannya tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, terlintas pun tidak ada. Yang namanya surga itu semua nikmat. Lah kenapa dalam kisah Adam kemudian ada ujian dalam bentuk jangan dekat-dekat pohon ini? Berarti ini bukan sorga yang dimaksud, maksudnya sorga yang di langit, bukan sorga itu. Karena sorga yang di langit itu tidak ada ujian, semua boleh dimakan, semua boleh diminum. Ini pandangan yang pertama bahwa yang dimaksud bukan sorga yang di langit, ya sorga yang di bumi maksudnya. Pandangan yang kedua, sorga itu adalah tempat yang kekal. Orang kalau sudah masuk sorga tidak mungkin keluar. Sekali lagi, orang kalau sudah masuk sorga tidak mungkin keluar. Lah kenapa Adam dikeluarkan? Berarti bukan sorga yang ada di langit, tapi sorga yang ada di bumi. Karena Adam dikeluarkan dari sorga, sementara sorga itu tempat yang kekal. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Kemudian yang ketiga pendalilannya, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam kemudian memberikan kabar kepada para malaikat, bahasa Allah mengatakan apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan satu makhluk di bumi, bukan di sorga, di bumi, khalifah, makhluk yang akan menggantikan makhluk sebelumnya. Dari sini menunjukkan bahwa yang dimaksud sorga di sini bukan sorga yang ada di langit, tapi di bumi. Karena Allah mengatakan kepada malaikat, aku ingin menciptakan khalifah di bumi. Kemudian yang keempat,
Bahasa sorga dalam Al-Quran tidak mesti sorga yang dimaksud sorga yang di langit, karena Allah mengatakan ketika menceritakan tentang ashabul jannah, ashabul jannatain, pemilik dua kebun, Allah mengatakan inna balaunahum kama balauna ashabal jannah, sesungguhnya kami akan uji sebagaimana kami telah menguji ashabal jannah, pemilik jannah. Jannah itu sorga artinya, tapi yang dimaksud sorga di sini adalah kebun, karena secara bahasa sorga itu kebun artinya. Jadi kalimat jannah itu tidak mesti jannah yang ada di atas langit. Dari empat pendalilan ini, maksudnya sorga di sini bukan sorga yang di langit, tapi sorga Aden yang ada di Yaman. Kemudian pendapat yang kedua, tidak, bahwa yang dimaksud sorga itu ya sorga yang akan ditempati kaum muslimin kelak kalau Allah izinkan masuk sorga. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, al-jannatul lati askanaha Adam wa zawjatahu inda salafil ummati wa ahli sunnati wal jama'ati hiya jannatul khuldi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sorga yang ditempati Adam dulu bersama istrinya, menurut ulama salaf dan menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, artinya sorga yang dimaksud adalah jannatul khuldi, sorga yang penuh dengan kekekalan. Ya maksudnya sorga yang di langit lah sana. Dari mana kemudian pendalilannya? Ketika dalam Al-Quran kita selalu mendapati kalimat jannah, selalunya ada alif lam. Al-jannah, bukan jannatun, al-jannah, pakai alif lam. Dalam teori bahasa Arab, alif lam itu menunjukkan tanda-tanda isim ma'rifat. Ma'rifat itu sudah diketahui. Kalau disebut kalimat al-jannah, maka pikiran semua orang maksudnya adalah sorga yang di langit. Ini juga pendalilan bahwa bukan sorga yang di bumi. Kemudian juga bahasa Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ihbitu, keluar kalian, kalimat ihbitu, keluar, hubut itu artinya dari atas ke bawah, bukan dari satu tempat kemudian pindah ke tempat lain. Kalimat hubut itu jatuh, artinya dari atas ke bawah, itu disebut hubut. Berarti sorga di sini sorga yang di langit, bukan yang di bumi. Kemudian juga di dalam surah Thaha yang lebih jelas lagi bahwa yang dimaksud sorga Adam itu maksudnya sorga di langit, itu lebih jelas ketika kita membahas surah Thaha pada ayat 117 sampai 121. Allah mengatakan faqulna ya Adam anna hadza adzuun laka wa li zaujika fala yukhrijakuma fala yukh rijannakuma minal jannati fatashqa anna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadlamu la tadma'u fiha wala tadha fawaswasa ilaihi syaitan qala ya adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dalam surah Thaha antara 117 sampai 120 Allah katakan, kemudian kami berfirman wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan musuh bagi istrimu, maka sekali lagi sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari sorga, nanti kamu celaka. Sungguh, di sini mulainya, sungguh ada jaminan untukmu di sana, maksudnya di sorga. Engkau tidak akan kelaparan selamanya dan engkau tidak akan telanjang selamanya. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga selamanya dan tidak akan ditimpa panas matahari selamanya. Ini nikmat seperti ini tidak terjadi kecuali di sorga. Orang yang tidak lapar selamanya di sorga lah kan gitu ya. Di mana lagi di dunia, sakaya-kaya orang pasti suatu ketika kelaparan kan gitu ya. Entah di mobil, lupa tidak bawa duit, tidak bawa dompet, mesti adalah, sekali-kali mesti lapar kan itu. Tapi kalau tidak ada lapar, berarti maksudnya di sini adalah sorga yang di langit, bukan sorga yang di bumi. Kemudian juga,
ada dialog antara Nabi Musa dan Adam alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Musa mendebat Adam alaihi salatu wassalam, salah satu perdebatannya adalah Musa berkata kepada Adam, "Ya Adam, anta abuna, engkau bapak kami. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah, engkau sudah membuat kami rugi dan kau keluarkan kami dari sorga." Kalau yang dimaksud Musa sorga di dunia, tentu Musa tidak akan mengatakan seperti itu. Yang dimaksud sorga di sini adalah sorga yang banyak nikmat. Maksud Musa itu bukan sorga yang ada di bumi. Kemudian juga yang ma'ruf sebuah riwayat masih dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari dan juga dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas fayaqumul mu'minun hatta tuzlafa lahumul jannah fayatuna Adam fayaquluna ya abana istaftih lana al-jannah fayaqul wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu aikum Adam lastu bisahibi dhalik idhabu ila ibni Ibrahim khalilullah." Dalam hadis syafaat pertama kan manusia itu kan datang kepada Adam dulu, kemudian orang-orang mengatakan, "Ya Adam, engkau kan bapak kami, bukalah pintu sorga itu." Tapi Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, "Tidak bisa, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan diriku. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengeluarkan diriku lantaran sebuah kesalahan bapak kalian. Kalau begitu, sana cari Ibrahim putraku." Ini hadis syafaat itu di mana coba? Di akhirat kan? Ketika manusia, mereka di padang mahsyar. Artinya sorga yang dimaksud itu adalah sorga yang ada di langit, bukan sorga yang ada di bumi. Wallahu alam, tapi yang jelas bahwa pendapat yang kuat tentang masalah ini, bahwa yang dimaksud sorga di sini adalah sorga yang ada di langit, sorga yang kelak akan menjadi tempat orang-orang yang beriman, tempat kembali selamanya. Taib. Allah mengatakan, "Wahai Adam, ambillah istrimu masuk ke dalam sorga." Ketika Adam alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sorga, ikhwan, iblis itu kan sudah keluar. Mana sudah dijelaskan, iblis sudah keluar gara-gara tidak mau sujud. Akhirnya Allah keluarkan dari sorga. Tetapi kemudian muncul hasad iblis kepada Adam dan ingin mencelakakan Adam. Pertanyaannya, iblis kan di luar sorga, Adam itu dalam sorga. Macam mana kemudian iblis bisa memberikan was-was, menggoda Adam alaihi salatu wassalam, ketika Allah mengatakan jangan dekat-dekat pohon larangan, tiba-tiba kemudian iblis berhasil menggoda Adam, kemudian memakan buah larangan. Macam mana cara memberikan was-wasnya itu? Dia kan di luar sorga tuh. Maka ulama menjawab, ada beberapa jawaban. Yang pertama, boleh jadi iblis itu diizinkan oleh Allah masuk ke dalam sorga karena sebuah ujian bagi Adam. Memang Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan iblis untuk menguji Adam, ibtilah. Karena di beberapa kisah Adam dalam Al-Quran itu, iblis berhadap-hadapan langsung dengan Adam. Seperti Allah mengatakan, "Wa qasama huma inni lakuma laminan nasihin." Keduanya bersumpah. Adam bersumpah kepada keduanya bahwa saya adalah makhluk yang memberikan nasihat. Artinya Adam berdialog dengan iblis berhadap-hadapan gitu. Berarti menunjukkan iblis itu ada di sorga. Bagaimana cara masuknya? Boleh jadi kata para ulama, Allah mengizinkan iblis masuk ke dalam sorga karena sebuah ibtila, ujian bagi Adam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang disebutkan al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dari riwayat Wahab ibn Munabbih, dan ini juga dinukilkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma,
Jadi ada ular yang keluar masuk. Keluar masuk sorga. Seekor ular keluar masuk sorga dan Allah izinkan. Ya. Dan ular itu adalah sebaik-baik hewan yang Allah ciptakan di langit, memiliki empat kaki. Lah iblis ini kemudian bekerja sama dengan ular, masuklah di mulut ular tadi. Jadi iblis sembunyi di mulut ular, kemudian ular masuk ke dalam sorga. Kemudian setelah ular di sorga, maka iblis keluar dari sorga, kemudian mulai menggoda Adam. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, iblis itu sama sekali tidak masuk sorga sebenarnya. Dia tetap di luar sorga berdasarkan zahir Quran. Karena zahir Quran itu kan Adam dikeluarkan dari sorga. Iblis tidak masuk ke dalam sorga. Lalu bagaimana iblis caranya kemudian mampu memberikan waswas sampai ke dalam sorga? Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada iblis. Allah izinkan atau Allah berikan kekuatan kepada iblis mampu menyampaikan waswas dari luar sorga ke dalam sorga. Ini semua ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi yang jelas bahwa Al-Quran secara zahir mengatakan bahwa iblis memberikan waswas kepada Adam. Bagaimana caranya? Tadi ada tiga pendapat ulama. Seperti itu caranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Adam alaihi salatu wassalam berhadapan dengan iblis, Adam itu tahu perintah dan tahu larangan. Tahu perintah dan tahu larangan. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadikan Adam makan buah larangan itu karena hasutan Hawa. Jadi Adam itu tidak mau makan. Tetapi gara-gara istrinya Hawa, akhirnya terhasutlah Adam, kemudian Adam pun memakan buah larangan. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula banu Israil lam yakhnaz al-lahma wa laula Hawa lam takhun umsa zawjiha." Kalau bukan karena kesalahan Bani Israil, niscaya makanan dan daging Bani Israil kala itu tidak akan terjadi kebasian. Dan kiranya kalau bukan karena kesalahan Hawa, niscaya seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya selama-lamanya. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Muslim. Ya. Jadi Rasul mengatakan kalau bukan karena Bani Israil, karena kan ini kisah tentang Bani Israil yang berada di negeri linglung, Ardutih. Kan mereka diberikan makanan oleh Allah, manna dan salwa. Manna itu dalam bentuk daging, salwa itu dalam bentuk madu. Jadi siang malam mereka diberikan, atau apa pagi dan petang diberikan makanan manna dan salwa. Nabi Musa sudah mewanti-wanti, jangan disimpan. Jadi makanan itu cukup diambil dimakan, tidak boleh disimpan. Tapi Bani Israel ini rakus. Ada yang mengambil dua, ada yang tiga, kemudian disimpan, menyelisihi perintah Musa. Akhirnya terjadi kebasian. Setelah itu makanan mereka mudah basi. Gara-gara Bani Israel tidak mengindahkan perkataan Musa. Kemudian Rasul mengatakan, "Laula Hawa lam takun umsa zaujiha." Kalaulah bukan karena kesalahan Hawa, niscaya seluruh wanita tidak akan berkhianat kepada suaminya selamanya. Dari hadis ini secara zahir seolah-olah Adam itu dihasut oleh Hawa untuk memakan buah larangan. Jadi ada yang berpendapat seperti itu, bahwa Hawa itu menghasut Adam alaihi salatu wassalam makan-makan, akhirnya makan. Dari sini menunjukkan bahayanya kalau Anda mendapatkan pasangan yang tidak soleh. Kan begitu ya, menghasutnya itu biasanya pelan-pelan tuh. Pamannya istri tetangga perhiasannya banyak. Awalnya ngomong aja istri itu, "Bang, tengoklah istri tetangga itu. Masa cincin pun tak ada saya." Ya mungkin biasa-biasa saja. Besoknya ngomong begitu lagi. Lama-lama stres tuh suami itu.
pasti akan terhasut juga kan. Boleh jadi mungkin emosi sama istrinya, atau betul-betul dibelikan, bagaimana caranya kan begitu ya. Namanya istri itu pelan-pelan tuh, pelan-pelan tapi pasti masuk ke otak. Lah ada yang mengatakan bahwa Hawa ini berkhianat. Tahun itu artinya berkhianat gitu ya, karena menghasut Adam. Tapi sekali lagi khianatnya istri Nabi, bahkan istri-istri para Nabi, bukan berarti dimaknai mereka selingkuh atau berzina, tidak. Walaupun istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, keduanya berkhianat, bukan pengkhianatan soal perzinahan, tidak. Tetapi pengkhianatan soal seperti istri Nuh tidak mengakui kenabian suaminya. Atau istrinya Lut curiga, jangan-jangan suaminya sama juga seperti kaum Lut. Kalau ada tamu laki-laki cemburu, berkhianat, kemudian kerjasama dengan preman untuk menculik tamu. Lah istrinya Adam juga tidak mau selingkuh dengan siapa, cuma ada Adam saja di sorga kan itu. Artinya bahwa yang dimaksud di sini hanya menghasut saja, menghasut Adam supaya memakan buah larangan. Tetapi sebagian para ulama mengatakan pendapat ini kurang tepat. Ya, kalaupun mungkin diartikan seperti itu, artinya bahwa kesalahan Hawa itu tidak mengingatkan Nabi Adam ketika memakan buah. Bukan yang menghasut Adam makan buah, bukan begitu. Tetapi dalam Al-Quran itu kan tidak ada ceritanya Hawa memakan, tapi Adam yang memakan. Adam inilah yang kemudian penasaran dengan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia petik, dia makan. Lah Hawa diam saja. Harusnya Hawa memberikan nasihat. Wahai suamiku, jangan kau makan, Allah sudah larang. Hawa malah diam saja. Itu maksudnya hadis tadi itu. Jadi pengkhianatan Hawa kepada Adam itu maksudnya Hawa tidak memberikan nasihat kepada Adam ketika memakan larangan. Dan dari sini ada faedah ikhwan, bahwa sesuatu yang dilarang itu biasanya, sesuatu yang dilarang itu biasanya hati kita itu cenderung dan penasaran. Saya contohkan ini masjid. Anggap saja pintunya ada 10. Semua pintu boleh masuk kecuali satu pintu ini. Tentu orang penasaran lah, kok dilarang ini, kenapa, ada apa ini? Tentu orang penasaran, pengen tahu kan begitu ya, kenapa dilarang? Karena sesuatu yang dilarang itu penasaran. Semua tiang boleh bersandar kecuali satu tiang jangan bersandar. Paling orang bingung, enggak ada masalah dengan tiang ini kan. Coba bayangkan surga itu luasnya selangit dan sebumi. Ya. Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an kan, "Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh." Surga itu luasnya selangit dan sebumi. Artinya banyak tempat, banyak tumbuhan, banyak makanan, banyak minuman, banyak nikmat, yang dilarang cuma satu. Kenapa dimakan kan begitu ya? Logikanya di mana gitu ya? Rupanya ada kaidah bahwa sesuatu yang dilarang itu membuat penasaran. Sesuatu yang dilarang itu membuat penasaran. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Adam pun memakan buah larangan dan Hawa pun diam saja. Ada juga yang mengatakan bahwa Hawa juga ikut memakan buah larangan. Karena Hawa juga ikut-ikut makan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman kepada Hawa, dia mengeluarkan darah haid dalam satu bulan dua kali. Dalam sebuah hadis atau asar dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mauquf kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu mengatakan, "Lamma akala Adam minasyajarati allati nuhiya anha," ketika Adam memakan buah dari pohon yang dilarang Allah. Qala Allahu azza wa jalla, maka Allah katakan, "Ma hamalaka ala an asaitani?" Apa yang membuat kamu wahai Adam bermaksiat kepadaku sehingga kau memakan buah larangan itu? Apa kata Adam? "Rabbi zayyanat li Hawa." Ya Rabb, Hawa yang sudah menghasutku. Qala, maka
Allah mengatakan fa inni aqabtuha alla tahmila illa karha wala tad'a illa karha wa damaituha fi syahri marratain. Karena kalian sudah memakan buah larangan, maka aku hukum Hawa, dia akan hamil dengan hamil yang lemah, menyusui dengan menyusukan anaknya dengan cara di atas kelemahan, dan dia akan mengeluarkan darah haid 1 bulan 2 kali. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada Hawa gara-gara makan buah larangan kemudian keluar darah haid. Tetapi masalahnya kisah ini kisah Israiliyat, walaupun dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanadnya sahih, dan juga Al-Imam Adz-Dzahabi menyetujui tentang kesahihan sanadnya mauquf kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tetapi yang sahih wallahu alam bahwa masalah darah haid ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, artinya ditakdirkan kepada setiap wanita. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa Hawa itu haid di bumi bukan di sorga, jadi tidak ada kaitannya, apalagi ini kisah Israiliyat. Bukan karena Hawa memakan buah larangan kemudian dia akhirnya mengeluarkan darah haid, tidak. Karena darah haid itu ketetapan Allah bagi perempuan, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa Hawa terjadi haid itu di bumi bukan di sorga. Taib. Ada juga yang aneh kisahnya. Jadi ketika Adam itu makan buah baru sampai di tenggorokan, ingat dia keselak. Jadilah buah hulqum di sini. Ya kan? Tapi Hawa ini masuk dia. Ya, kemudian bersarang di dada, jadilah tetek dia, gitu maksudnya. ini urafat nih kan ya. Jadi kan karena keselak baru ingat di sini, akhirnya jadilah buah hulqum. Makanya perempuan enggak ada hulqumnya, yang ada hulqum itu laki-laki di sini. Kan? Tapi ini khurafat. Ini kisah Israiliyat. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula min haragadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarah." Dan jangan engkau dekat pohon ini. Di sini ada kaidah. Di dalam Islam itu ada namanya syaddu dzari'ah. Jangan mendekati sesuatu kalau seandainya sesuatu itu menyeret kita ke dalamnya. Bahasa kita sedia payung sebelum hujan. Karena bahasa Allah mengatakan jangan memakan tetapi jangan dekat-dekat. Ya. Seperti Allah mengatakan jangan dekat-dekat zina. Jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim. Kan itu ya, wala taqraba hadhihi syajarah. Ataupun wala taqrabu zina, wala taqrabu malal yatim. Kalimat jangan dekat-dekat ini karena biasanya kalau mendekati biasanya penasaran, dan kalau penasaran biasanya ingin mencoba. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menggunakan bahasa kepada Adam itu, bahasa yang luar biasa sebenarnya di sini. Jangan dekat-dekat itu artinya supaya Adam menjauh dari pohon itu. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala yang membuat skenario, memang Adam harus keluar dari sorga dan harus ke bumi. Maka harus disediakan sebabnya, idza aradallah syai'an ahya asbabah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah harus buat sebabnya dulu. Ya, sebabnya harus seperti itu. Pertanyaannya, berapa lama Adam alaihi salatu wassalam di sorga? Berapa lama Adam alaihi salatu wassalam di sorga? Karena kita, kalau kita membahas tentang hadis tentang keutamaan hari Jumat, kan di situ jelas tuh bahwa Jumat itu adalah hari di mana Adam diciptakan dan Adam dikeluarkan. Kan hadisnya jelas sahih gitu ya, bahwa hari Jumat itu hari di mana Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke dalam sorga, dan Adam pula dikeluarkan dari sorga. Semua hari Jumat.
Sekarang pertanyaannya, berapa lama? Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada yang mengatakan bahwa Adam itu cuma 1 jam. Jadi 1 jam saja masuk surga itu. Habis itu dikeluarkan. Ya. Dan ini disebutkan dalam beberapa pendapat para ulama gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Adam itu 2 jam masuk surga kemudian keluar lagi. Dan ini pendapat Imam Mujahid. Ada juga yang mengatakan Adam itu 3 jam. Dan ini pendapat Rabi' ibn Anas. Ada yang mengatakan bahwa Adam itu tinggal di surga 5 jam. Dan ini pendapat Abul Aliyah. Ada juga yang mengatakan 6 jam. Dan ini riwayat daripada Wahab ibn Munabbih. Ada juga yang mengatakan separuh hari. Dan ini adalah pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi mesti Anda harus pahami, 1 hari di sorga dengan 1 hari di bumi itu berbeda. 1 hari di sorga dengan 1 hari di bumi berbeda. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat dibandingkan dengan dunia itu sama dengan 1000 tahun. Antum harus paham ya. Ya. Jadi 1 jamnya di dunia dengan 1 jamnya di akhirat beda. Karena bisa saja mungkin sekitar 83 tahun lebih gitu ya, 1 jamnya itu. Kalau setengah hari ya bisa 500 tahun. Ya, ya tinggal dikali-kalikan sajalah, dikurang-kurang gitu ya. Dari 1000 tahun itu kalau 1 jamnya berapa, 2 jamnya berapa, 3 jamnya berapa. Intinya bahwa paling lama dari pendapat para ulama itu adalah pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Adam itu cuma separuh hari saja. Separuh hari saja maksudnya dalam ukuran waktu sorga, kemudian dikeluarkan, masuk di hari Jumat, keluar pula di hari Jumat. Maksudnya Adam itu dimasukkan setelah zuhur, dimasukkan apa namanya pada waktu sholat zuhur di dunia gitu ya, kemudian dikeluarkan pada waktu sholat asar di hari Jumat. Ada juga itu pendapatnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya ini kan saya menukilkan pendapat ahli tafsir, tetapi sekali lagi ini tidak ada dalil yang pasti dari Quran dan Sunnah. Ini pendapat para ulama tafsir ya, seperti itu. Baik. Lalu pohon apa yang dilarang sebenarnya? Kan Allah mengatakan jangan dekat-dekat pohon. Nanti kalau kau makan kau termasuk orang zalim. Sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa tidak disebutkan pohon apa yang dimaksud di dalam Al-Quran itu karena memang tidak ada faedah kepada keimanan. Kalau memang menambah faedah kepada keimanan dan ketakwaan, tentu Allah akan sebutkan ini. Karena tidak ada faedah ke sana, sehingga ya disebut pohon saja. Tetapi ada yang kemudian berusaha untuk mencari-cari tahu maksudnya pohon apa. Ada di antara mereka ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah syajaratul bur. Maksudnya bur itu gandum, pohon gandum. Berarti kalau pohon gandum itu kan kecil, lain dengan pohon mangga. Padi kan, tahulah padi kan. Tapi kalau gandum kan agak besar tuh. Ya. Ya tentu gandum sorga dengan sini adalah. Tapi kan kita bisa melihat di dunia gandum dengan mangga beda. Kalau gandum ya kayak antum lihat padi, itulah gandum. Itulah pohonnya. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksudlah syajaratul inat. Maksudnya adalah inab. Ya. Inab itu apa namanya? Anggur. Maksudnya adalah pohon anggur. Ada juga yang mengatakan syajaratut tin. Maksudnya buah tin. Karena nanti dalam surah Al-A'raf itu ketika Adam alaihi salatu wassalam makan buah larangan, apa yang terjadi dampaknya? Auratnya terbuka. Karena ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa
afwan, kemaluan Adam atau aurat besarnya Adam gitu ya, ataupun Hawa, Allah Subhanahu wa taala tutup dengan cahaya sehingga tidak saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika keduanya memakan buah larangan, maka cahayanya padam. Akhirnya kemudian satu dengan yang lain saling melihat. Sehingga Adam malu dengan Hawa, Hawa malu dengan Adam, akhirnya saling berpencar. Kemudian ketika Adam alaihi salatu wassalam melihat ada pohon zaitun gitu ya, dia akan apa, mengambil-ngambil, meminta supaya daunnya itu diberikan kepada dia untuk menutupi aurat besarnya, tapi pohon itu tidak mau. Kemudian dia sembunyi di balik pohon dan Allah mengatakan, "Ya Adam, hendak pergi kemana kamu? Hendak lari kemana wahai Adam?" Maka Adam mengatakan, "Ya Rab, aku malu dengan kamu." Ya, dari sini maksud pohon itu adalah pohon tin, ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah tufah. Tufah itu anggur, apple ya, apel lah bahasa kitanya ya, tufah itu. Makanya orang barat sampai membuat merek itu kan, membuat merek tufah ya, dalam bahasa merekanya apple gitu ya, bahasa Arabnya tufah, supaya dianggap merek hoki karena itu buah yang dimakan Adam gitu. Orang barat ngomong gitu ya, enggak benar gitu. Kan ada itu ya, apple itu ya, itu bahasa Arabnya tufah gitu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, yang jelas bahwa ini hanya penafsiran-penafsiran, tidak ada dalil yang mendasar. Kita kembali kepada Al-Quran yang jelas, pohon ya, pohon apa wallahu a'lam. Ya, itu lebih selamat lah ya. Ya, cuman saya menukilkan beberapa pendapat para ulama. Taib, masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, lanjut ayat, fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka syaitan pun menggelincirkan keduanya dan mengeluarkan keduanya dari sorga. Bayangkan Adam itu sudah diberikan kenikmatan yang disebut dengan raghadan. Allah mengatakan kan tadi, uskun anta zawwajaujukal jannah wa kula minha raghadan. Apa sih makna raghadan itu? Raghad itu artinya kenikmatan yang diraih tanpa ada kelelahan. Kalau kita kan mau makan bakso lelah dulu, harus nyari dulu, walaupun sekarang sudah ada GoFood, tetap juga masih nyari pakai GoFood, masih beli pulsa macam, gak ada lelahnya ya, walaupun tak banyak. Harus kerja dulu, cari duit dulu, mau makan cari duit dulu, mau minum cari duit dulu, mau cari tempat tinggal tetap cari duit, ada lelahnya di dunia ini. Tapi di sorga itu rogod. Rogod itu artinya nikmat yang diraih tanpa ada kelelahan. Perhatikan surah Al-Haqqah mamanya. Allah mengatakan, fi jannatin aliyah qutufuha daniyah. Fi jannatin aliyah, di surga yang paling tinggi, buah-buahannya mendekat. Bukan kita yang dekat ke buah-buahan. Buah-buahannya mendekat, qutufuha daniyah. Jadi kalau ini pohon mangga nih, kita duduk udah sandar di belakang pohon mangga, pengen mangga, dahannya itu yang kemudian mendekati kita, kemudian kita tidak tinggal petik saja balik lagi dia. Kalau kita kan tidak, kalau mau mangga kan harus naik perang dulu dengan semut rang-rang tuh, kadang jatuh ya, kadang kan itu ya. Artinya bahwa kenikmatan yang tidak diraih dengan kelain itu disebut raghadan dalam bahasa Arab. Atau contoh dalam surah Al-Insan umpamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Insan itu, wa daniyatan 'alaihim dilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Kan ini Allah mengatakan, dan naungan pepohonan sorga itu dekat di atas kepala mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buah-buahannya. Jadi memang buahnya yang mendekat, bukan kita yang mendekat. Apapun yang dikehendaki itu baru terbayang, sudah ada depan kita itu bahasanya. Lah bayangkan Adam diberikan kenikmatan seperti itu, raghad. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memang sudah takdirkan akan hikmahnya bahwa Adam memang tidak harus hidup di sorga, dia harus ke bumi dulu. Karena Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati.
Kalau Adam tetap di sorga, tidak disentuh kematian. Karena di sorga itu tidak ada kematian masalahnya kan. Sementara setiap jiwa itu pasti mati, termasuk juga Adam, karena Adam termasuk dalam jiwa. Maka Adam itu caranya apa? Harus diturunkan ke bumi, baru dia bisa mati. Kemudian setelah itu nanti hidupkan di padang mahsyar dan nanti dimasukkan lagi ke surga. Jadi ada hikmah di sini. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan cara apa? Menjadikan sebab-sebabnya adalah Allah biarkan setan menggoda Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam, fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan menggelincirkan keduanya dan setan mengeluarkan keduanya dari sorga, dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepadanya. Dalam surah Al-A'raf ada kesamaan. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, fa waswasa lahum asyaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asyjarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup maksudnya, dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon itu agar kalian berdua menjadi malaikat atau termasuk orang yang akan dikekalkan di sorga. Di sini bagaimana bahasa iblis ini ketika menggoda Nabi Adam? Iblis itu dia tidak suka kepada Adam itu karena penyakit yang disebut dengan hasad. Bayangkan saja, Allah terus memberikan nikmat kepada Adam yang tidak diberikan nikmat kepada iblis. Sujudnya malaikat kepada Adam, ilmu yang diajarkan kepada Adam, Adam dimasukkan ke dalam sorga, diciptakan pasangannya Hawa untuk Adam. Kemudian juga Adam mendapatkan doa dari para malaikat. Ketika dia bersin, yarhamukallah. Ketika dia mengucapkan salam, malaikat mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan macam-macam. Sehingga ketika kenikmatan semakin banyak, maka hasad akan semakin tinggi. Ingat ya, orang yang hasad itu kalau melihat orang yang dihasadi terus mendapatkan nikmat, maka hasadnya pun akan naik. Ketika orang lain makin bertambah nikmatnya, maka bertambah lagi tensi hasadnya itu. Dan ingat, biasanya orang hasad itu akan menghancurkan orang yang dihasadi terkadang dengan cara apa? Sok memberikan nasihat padahal untuk menghancurkan. Seperti setan ini, iblis ini. Dia kan waqasamahuma innilakuma laminan nasihin. Dia datang kepada Adam dan Hawa dan mengatakan, wallahi, bersumpah lagi dia, wallahi demi Allah, kata iblis, saya ini orang baik, orang amanah, pemberi nasihat, dengarkan saya. Kalau ada orang hasad ngasih nasihat, jangan didengar. Nanti kayak iblis kan itu. Iblis kan orang hasad dia. Ngasih nasihat pula dia. Karena biasanya nasihatnya itu bukan untuk kebaikan, untuk menghancurkan. Adam ini masih di atas fitrah, Hawa masih di atas fitrah. Mendengar ada orang yang bersumpah atas nama Allah demi kedustaan di alam malaikat, Adam tidak mungkin kemudian tidak percaya, pasti percaya. Kok ada orang bersumpah untuk sebuah kedustaan di alam malaikat? Sebelumnya belum pernah terjadi. Adam masih di atas fitrah, Hawa pun masih di atas fitrah, makanya Adam terpercaya. Ya. Dari sini kemudian banyak orang-orang yang meniru iblis untuk menguatkan sebuah kedustaan, terkadang harus dibumbui dengan sumpah. Makanya Imam Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan salah satu dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair adalah bersumpah atas nama Allah untuk melariskan dagangannya dalam sebuah kedustaan. Itu salah satu hukumannya, tidak dilihat Allah, tidak disucikan Allah, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Salah satunya adalah orang-orang yang bersumpah untuk melariskan dagangannya dengan kedustaan. Karena biasanya supaya tidak nampak dusta harus bersumpah, itulah kerjaannya iblis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan fadallahuma bighurur. Falamma daqa asy-syajarata
badat lahuma sawatuhuma. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, apa yang terjadi? Tampaklah oleh mereka auratnya. Wa tafika yaqsimani alaihima min waraqil jannah. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun sorga. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhaquma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Kemudian Allah menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh kalian yang nyata. Kenapa kau dengarkan ucapannya? Dari sini ikhwatu fiddin, ketika Adam dan Hawa memakan buah larangan, apa yang terjadi dampaknya? Semua pakaiannya dilucuti sampai kemaluan besarnya nampak. Dari sini menunjukkan bahwa dampak maksiatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam ada terbukanya aurat. Dari sini ada faedah. Kalau antum ingin mengetahui rusaknya sebuah tempat, rusaknya sebuah daerah, lihat. Kalau wanita-wanitanya sudah mulai membuka aurat, kalau wanita-wanitanya sudah menampakkan aurat-aurat mereka, rusaklah daerah itu. Pasti rusak. Karena itu dampak maksiat itu. Faedah daripada kisah Adam ini. Makanya wajib kita ini menasihati anak-anak perempuan kita untuk berhijab, tutup aurat, supaya tidak menjadi dampak kerusakan, karena itu sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, bukankah sudah kukatakan, sudah kularang kau jangan dekat-dekat, dan sudah kuberitahu bahwa setan itu musuhmu yang nyata, gitu. Tapi memang salah satu dampak maksiat adalah seseorang akan dilalaikan dan dilupakan kepada yang lainnya. Contoh, ketika ada alaihi salatu wassalam dilupakan akan larangan Allah tidak boleh mendekat, akhirnya memakan buah itu, kemudian Adam pun mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jal berupa diusir di sorga, diturunkan ke bumi. Lah dampak lupa akibat maksiat juga terdampak kepada umatnya. Contoh ketika Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam, keluar ruh-ruh seluruh keturunannya. Kemudian Adam melihat salah satu dari ruh itu menjadikan takjub Adam. Kenapa? Karena di antara kedua matanya ada cahaya. Kemudian Adam mengatakan, "Itu ruhnya siapa?" Maka dikatakan kepada Adam, "Itu ruhnya umatmu, namanya Nabi Dawud. Itu bagian daripada keturunanmu." Kata Adam, "Subhanallah, aku takjub dengan ruh yang satu ini." Kemudian kata Adam, "Berapa usianya?" Dikatakan itu Dawud usianya 60 tahun. Kata Adam kaget, "Kok sedikit sekali, sebentar sekali. Kalau begitu, aku berikan 40 tahun usia aku berikan kepada Dawud, genapkan 100 tahun." Akhirnya kemudian setelah usia Adam 960 tahun, malaikat maut datang dan mengatakan, "Ya Adam, aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu." Kata Adam, kan usiaku masih 40 tahun lagi." Kata malaikat maut, "Lah, kamu enggak ingat bahwa usia 40 tahun kau sudah kasihkan Daud?" Kata Adam, "Enggak. Ya. Saya enggak pernah mengasihkan sama orang." Adam lupa. Itu dampak dari maksiat yang pertama tuh. Dia lupa memakan buah larangan karena bermaksiat, akhirnya dampaknya kepada umatnya. Maka manusia dalam bahasa Arab akhirnya disebut al-insan. Kenapa disebut al-insan? Diambil dari kata nasya, lupa. Maka turunannya jadi pelupa. Ya, karena memang sifatnya Nabi Adam pelupa. Jadi kalau antum lupa ya wajar. Lupa enggak bayar utang, wajar. Kan itu. Kapan bayar? Wah, lupa anak, lupa. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kembali bahwa lah Adam alaihi salatu wasalam akhirnya karena memakan buah larangan, Allah usir ke bumi. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ أَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ. Kami katakan, turunlah kalian dari sorga ke bumi, sebagian kalian, maksudnya Adam dan Hawa,
kepada sebagian kalian lainnya, maksudnya iblis, adu, akan jadi musuh. Iblis musuhnya dua. Kalau Adam dan Hawa musuhnya satu. Ya kan? Adam musuhnya iblis, Hawa musuhnya iblis, iblis pula musuhnya dua. Dia harus menghadapi Hawa, dia harus menghadapi Adam. Maka iblis punya trik. Bagaimana caranya memisahkan Adam dan Hawa? Makanya ketika kita membahas tentang istana iblis yang ada di tengah lautan dalam hadis yang sahih. Jadi setan itu memiliki istana di tengah lautan. Kemudian yab'atsu sarayahu. Setiap hari dia mengutus tentara-tentara pasukan khususnya untuk menggoda anak Adam. Kemudian di sore hari pada pulang tuh anak buahnya melapor. Yang satu mengatakan, ya iblis, saya sudah menggoda dia tidak sehingga tidak sholat. Biasa aja iblis. Wahai iblis, sudah menggoda dia sehingga tidak puasa. Biasa-biasa saja. Ya iblis, saya menggoda dia sehingga dia tidak zakat. Biasa saja. Dia tidak baca Quran. Sandlo-salo saja. Ketika ada satu orang, saya berhasil menceraikan dua pasangan suami istri. Bangkit iblis. Diambilnya piala, diletakkan di atas kepalanya, dan dikatakan, anta-anta sebaik pasukan engkau, dipeluknya sama iblis. Ya. Artinya di sini bahwa iblis itu paling suka memisahkan antara Adam dan Hawa dan keturunannya. Itulah tugasnya. Kenapa kemudian iblis paling suka kalau ada suami istri bercerai itu? Karena dampaknya bukan satu atau dua orang, bukan kepada istri atau suami saja, yang lebih berdampak adalah ke anak-anaknya kalau dia punya anak. Ya kan, dampaknya ke anak-anak tuh. Kalau dia sampai punya anak, pasti itu kadang-kadang bapaknya tidak peduli dengan anaknya. Kalau dia kawin lagi tidak peduli dengan anaknya. Istrinya juga kalau dia kawin lagi tidak peduli dengan anak-anaknya, sehingga anak-anak ini terlantar, tidak dipedulikan oleh bapaknya, tidak dipedulikan oleh ibunya. Datang iblis, nak sini jadi anakku saja, jadilah anak iblis dia. Itu maksudnya. Jadi anak angkatnya iblis jadinya. Makanya kebanyakan bercerai kalau salah satunya tidak berakal dan tidak soleh atau tidak soleha, biasanya anaknya bermasalah. Itu yang dikehendaki iblis, mengkadar dari kalangan manusia supaya jenggota dia masuk neraka. Iya kan? Makanya di sini Allah mengatakan, keluarlah sebagian kalian dan sebagian yang lain, dan kalian sebagian satu dengan ini akan menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis. Hadis ini ya. Oleh ya mungkin sebagian para ulama mempermasalahkan riwayatnya. Ada yang mauquf sampai kepada Abdullah ibn Mas'ud, ada yang marfu tetapi bermasalah riwayatnya sehingga sampai dikatakan mungkar atau lemah hadisnya. Jadi ada riwayat seperti ini. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, lama ahbata iblis, ketika iblis itu diturunkan dari sorga ke bumi, qala, dia mengatakan, Rabbi la'antani fama amali. Ya Rabbi, karena engkau sudah melaknatku, kira-kira setelah aku turun ke bumi apa pekerjaanku? Maka Allah mengatakan, as-sihr, engkau akan melakukan sihir. Qala, dia mengatakan, fama qur'ani, lalu apa Qur'anku? Qala, asy'aru, syair. Kemudian qala, fama kitabi, lalu apa kitabku? Qala, al-washmu, tato. Qala, fama ta'ami, apa makananku? Maka Allah mengatakan, kullu mayyitin ma lam yudhkar ismullah, setiap bangkai yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Qala, iblis mengatakan, fama syarabi, apa minumanku? Maka Allah mengatakan, kullu muskirin, setiap yang memabukkan. Qala, aina maskani, di mana tinggalku? Qala, maka Allah mengatakan, di pasar. Qala, fama sauti, apa seruanku? Apa nyanyianku? Qala, mazamir, seluring-seluring. Qala, fama masaidi, apa
yang akan menjadi perangkapku. Qala an-nisa, wanita. Ini riwayat kata saya Soleh Fauzan mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud. Tapi di sana ada riwayat yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi bermasalah sanadnya. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Jadi teksnya seperti ini. Sesungguhnya iblis, inna iblis lama anzala ilal ardi, sesungguhnya iblis ketika turun ke bumi, qala, dia mengatakan, ya Rabb, anzaltani ilal ardi, engkau sudah turunkan aku ke bumi, waja'altani rajima, dan engkau sudah jadikan aku terkutuk, faj'al li baitan, jadikan untukku satu rumah di bumi. Maka Allah mengatakan, baik, alhammam, rumahmu, toilet, WC, kata Allah. Kemudian iblis mengatakan, faj'al li majlisan, kalau begitu jadikan untukku majlis. Maka Allah mengatakan, al aswaq wa majami'at turuq, pasar-pasar dan pinggir jalan tempat tongkrongan, nah, itu majlismu tuh. Qala, kemudian dikatakan Allah, iblis mengatakan, ij'al li tu'aman, jadikan untukku makanan ya Rabb. Qala, Allah mengatakan, malam yudhkar ismullah, sesuatu yang tidak disebut nama Allah itu makananmu. Ya. Kalau kita makan lupa baca bismillah, itu jadi makanan iblis, itu maksudnya. Kemudian iblis mengatakan, ij'al li syaraban, kalau begitu jadikan untukku minuman. Maka Allah mengatakan, kullu muskir, setiap yang memabukkan, itulah makananmu, minumanmu. Kemudian ij'al li muadzina, jadikan untukku muadzin. Kalau manusia ada muadzin, jadikan untukku muadzin. Maka Allah mengatakan, al-mazamir, seluring-seluring, musik-musik, itulah muadzinmu. Qala, ij'al li Qur'anan, jadikan untukku Qur'an. Maka Allah mengatakan, asyiru si'ir. Qala, ij'al li kitaban, jadikan untukku satu kitab. Qala, al-wasmu tato. Jadi tato-tato itulah kitabnya iblis. Ya, orang yang ditato-tato itu kitabnya iblis. Qala, iblis mengatakan, ij'al li hadisan, jadikan untukku hadis. Maka Allah mengatakan, al-kadzib, hadismu adalah dusta, setiap kedustaan itulah hadismu. Kemudian iblis mengatakan, ij'al li masayid, kalau gitu jadikan perangkap untuk memerangkap manusia. Maka Allah mengatakan, an-nisa, perempuan. Inilah semua tugas iblis di bumi ini seperti ini. Memang secara sanad memang riwayat ini permasalahkan, tetapi kalau kita lihat poin-poinnya, semua ada syawahidnya, baik secara Quran atau secara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngeri ini, ketika iblis turun ke bumi itu memang banyak sekali hal-hal yang harus kita hindari. Ya, salah satunya pasar. Ya, pasar itu kita ke pasar ya, tak mungkinlah kita tak ke pasar. Tetapi kita harus baca doa, kan ada doa masuk pasar itu. Ya, kemudian juga jangan lama-lama di pasar. Setelah apa yang kita beli pulang. Masalahnya Ustaz, kalau sekarang pasar ini bukan kayak pasar tempo dulu. Pasar ini disulap jadi mall. Kadang-kadang kita masuk itu masuk pagi keluar pagi karena nggak tahu kapan siangnya gitu ya. Ini kan masalah. Itulah kadang-kadang memang tempat majelisnya syaitan tuh di situ. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Taib. Kemudian Allah mengatakan pada ayat selanjutnya, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin fatalaqqa adam mir rabbihi kalimat. Maka Adam diajarkan beberapa kalimat, fataba alaihi, maka Adam pun bertobat, innahu huwat tawwabur rahim. Jadi ini terakhir ya, karena sudah malam. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam turun ke bumi, pertanyaannya, Adam ini diturunkan di mana? Hawa ini diturunkan di mana? Iblis juga diturunkan di mana? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi polemik para ulama tentang di mana Adam, Hawa dan Iblis diturunkan. Ada yang mengatakan bahwa Adam itu diturunkan di India atau satu tempat namanya Sri Lanka. Sri Lanka dalam bahasa mereka itu artinya barokah. Jadi tempat yang penuh berkah itu disebut Sri Lanka. Jadi Adam turun di tempat itu, di Sri Lanka. Makanya di sana ada bekas tapak Adam. Ya. Di Sri Lanka itu, kononnya di sana. Adapun Hawa di Saudi, di Jeddah.
Maka disebut jeddah. Jeddah itu artinya nenek dalam bahasa Arabnya. Ya, jeddah nenek, karena Hawa turun di situ. Nenek kita turun di situ, Hawa. Dan iblis turun di lautan. Makanya lautan itu tempat istananya iblis. Ya. Ini satu pendapat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pendapat yang kedua, tidak, dua-duanya turun di India, di Sri Lanka, baik Adam ataupun Hawa. Kemudian berpisah, akhirnya kemudian setelah berpisah, rupanya saling mencari, ketemulah di Arafah. Saling mengenal. Arafah itu kan saling mengenal, ya. Maka disebut Arafah karena saling mengenal ketika Adam dan Hawa berjumpa di Arafah. Ada yang mengatakan bahwa Adam tidak diturunkan di India, di Sri Lanka, tapi Adam itu diturunkan di antara Mekah dan Taif, di satu tempat namanya Dahna. Ada tempat namanya Dahna antara Mekah dan Taif, disitulah Adam diturunkan, dan juga Hawa kemudian berpencar, kemudian saling mencari. Ketika sudah dekat, dekat itu disebut Muzdalifah. Kemudian ketika betul-betul ketemu, saling mengenal, maka disebut Arafah. Makanya ada Muzdalifah, ada Arafah, kan itu ya, di Saudi itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Adam diturunkan di Bukit Safa di Mekah Al-Mukarramah, sementara Hawa itu diturunkan di Marwah. Dan ini pendapat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Bagaimana permusuhan Adam dan Hawa ketika sudah sampai di bumi melawan iblis? Tentu pembahasan yang panjang, dan kita lanjut di lain kesempatan melanjutkan tafsir daripada surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.